Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kelima. Judulnya adalah pengkodean. Di dalam pertemuan kelima ini, pengkodean yang kita pelajarin yang pertama adalah sandi BCD, kemudian sandi ASCII, kemudian sandi XS3, lalu ada lagi sandi CRI yang paling lumayan sering digunakan di dalam komputer ya. Yang pertama, sandi BCD 8421. Pada dasarnya, sandi BCD dan juga sandi XS3 itu adalah untuk menjembatanin ya. Karena pada dasarnya manusia itu dari awal, dari mulai kecil diajarkan cara berhitung dengan menggunakan bilangan basis 10. Jadi, pola pikir manusia itu pada umumnya sudah tertanam bahwa perhitungan-perhitungan itu dalam basis 10. Sementara di dalam proses komputer itu tidak dikenal basis 10. Yang dikenal adalah basis 2 atau bilangan biner. Kalaupun disederhanakan bisa menggunakan basis 8 atau basis 16. Tapi dalam processing sendiri itu sendiri itu menggunakan basis 2, tetap menggunakan bilangan biner. Nah, untuk menjembatanin antara bilangan basis 10 dengan basis biner, basis 2, maka digunakan sandi-sandi ini. Yang pertama sandi BCD 8421 ini seperti sandi biner biasa ya, jadi konversinya dari desimal ke biner sama dengan ke BCD. Kalau di sini contohnya di sini 60110 di dalam binary atau biner, tapi dalam BCD dia 0111. Ini kalau dia menggunakan 4 bit ya. Nah, kalau binary sebetulnya dia tidak tergantung banyaknya bit ya. Jadi bisa saja dia bisa 2 bit, 3 bit, atau 5 bit, 8 bit, 10 bit, dan seterusnya. Kalau di dalam binary, 6 ini dikonversikan menjadi 110. Tapi kalau BCD dia 0110 karena dia harus menggunakan 4 bit. Nah, yang membedakan antara binari sama BCD, di dalam BCD setiap digit dari angka yang ada di dalam bilangan desimal itu dibinarkan. Jadi misalnya di sini 2, 4, 7, 2-nya dibinarkan menjadi 0010. Dalam 4 bit, 4 dibinarkan menjadi 0100 dalam format 4 bit juga. 7 didesimalkan menjadi 0111. Tapi kalau di dalam konversi ke binernya sendiri dia akan berbeda nanti angkanya. Kemudian sandi BCD 2421. Oke. Sama dengan BCD 8421 ya, hampir sama, hanya saja di dalam BCD 2421 ini di bit pertama dia angkanya 2. Dihargain dengan 2. Bit yang kedua harganya 4, bit yang ketiga harganya 2, bit yang ke 4 harganya 1. Nah, kalau di dalam konversinya yang membedakan BCD 8421 dengan 2421 hanya untuk di angka 8 dan 9. Karena di sini bit pertama dihargain dengan 2, maka untuk mendapatkan 8 di sini jadi 8110. Yang bit yang pertama 2, 2 ditambah 4, 6, 6 ditambah 2, 8 ya. Nah, kemudian 91111 dikonversikannya. Ini 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 tambah 1 ya. Hasilnya adalah 9. Oke, nah. Kemudian kita masuk ke kode ASCII yang paling sering digunakan, bukan paling sering, pada awalnya pun ASCII ini pada awal ditemukannya komputer digunakan ASCII ini ya. ASCII kepanjangan dari kepanjangannya adalah American Standard Code for Information Interchange. Adalah sandi 7 bit. Sebetulnya dia tidak hanya 7 bit ya, tapi 8 bit karena format komputer di awal IBM itu menggunakan 8
bit ya, atau satu byte untuk mewakili satu karakter di dalam komputer ya. Jadi semua alfabetik yang ada di dalam keyboard itu diwakili dengan kode ASCII ini sebanyak 8 bit sebetulnya. Nah, seperti ini kode-kodenya. Misalnya saja ini huruf A, A besar. Kalau di dalam heksadesimal dia 41 dalam heksadesimal, tapi kalau di dalam desimal dia 85. Ini untuk karakter A besar. Untuk A kecil dia di sini dalam heksadesimal 61. Artinya kalau dia jadi biner jadi 0 1 1 0 0 0 0 1 ya. Jadi huruf A kecil. Nah, sekarang ini komputer pada umumnya sudah menggunakan 32 bit atau 64 bit paling sedikit ya. Jadi itu saja kode yang digunakan tetap ASCII, tapi hanya jumlah bitnya saja nanti yang ditambah ke depan. Tambah 0000 sampai dengan 32 bit atau sampai dengan 64 bit. Oke, kita lewatkan dulu untuk kode sandi ASCII, kita masuk ke sandi Access Tree. Nah, sandi Access Tree banyak digunakan dalam memanipulasi bilangan-bilangan yang digunakan dalam operasi perangkat digital. Sandi ini diterapkan pada seperti kalkulator atau komputer. Jadi dengan menggunakan sandi BCD tadi, BCD 8/21 atau 2/421, itu ada kesulitan kalau akan dijumlahkan dengan menggunakan adder ya, atau dengan menggunakan operasional penjumlahan. Kalau dia penjumlahannya itu di bawah angka 10, misalnya 4 tambah 5, itu masih terakomodir. Tapi manakala penjumlahan itu sudah melebihi angka 10 hasilnya, misalnya 7 tambah 5, itu sama dengan 12 ya. Nah, itu akan sulit diakomodir dengan sandi A, B, C, D tadi. Jadi digunakanlah sandi Access Tree. Nah, ini pun untuk sandi Access Tree ini ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam penjumlahannya. Jadi sandi ini memang yang digunakan untuk perhitungan dalam, contohnya dalam bentuk kalkulator ya. Ada aturan, kita ambil satu contoh aja penjumlahan, karena kita sebetulnya belum mempelajari penjumlahan bilangan biner, nanti akan kita pelajari di pertemuan di berikutnya, di mana di situ nanti ada rangkaian adder maupun rangkaian subtractor ya. Nah, kita gunakan ini penjumlahan. Jadi kita sedikit melompat nanti dalam pembuatan rangkaiannya. Yang pertama, aturan penjumlahan mengikuti aturan penjumlahan biner, jadi sama. Nah, ini pun kita belum pelajari, jadi nanti 0 ditambah 0, itu 0 kalau aturan penjumlahan biner. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, 0, 1 tambah 1, tambah 1, dia 1, 1, ya gitu. Tapi dengan 1, carrier, nanti ada yang disebut dengan carrier, ada yang disebut dengan sum, gitu ya, hasil dari penjumlahan. Kita nanti akan kita pelajari lagi di pertemuan yang berikutnya. Jika hasil penjumlahan untuk kelompok menghasilkan satu simpanan desimal, jadi misalkan seperti 7 tambah 5, itu kan 3 ya, 3, 12 ya, atau 2 dia simpan 1, nah satunya itu yang disebut dengan carrier. Nah, nanti di dalam penjumlahan biner juga nanti ada carrier-nya. Jadi simpan 1 gitu. Nah, kalau dia ada carrier-nya 1, maka akan ditambahkan dengan 0011 atau ditambahkan dengan 3 dalam bilangan biner. Kalau dia misalnya tidak ada carrier atau carrier-nya sama dengan 0, maka dia akan dikurangin dengan 3 atau dikurangin dengan 0011. Ini aturannya. Jadi untuk menyesuaikan perbedaan antara
heksadesimal ya. Sebenarnya kalau 4 bit itu jadi dia bilangannya menjadi heksadesimal atau 16 ya. 16 dengan 10 kan bedanya 6. Jadi dia 3-3 dibagi tambah 3 dan dikurangi 3 gitu loh, diambil tengahnya. Nah, jadi contoh perhitungannya kurang lebih seperti ini. 43. 43 disandikan dalam access tree ini menjadi 0 1 1 1 0 1 1 0. Ini untuk 4, ini untuk angka 3. Kemudian 35 0 1 1 0 untuk angka 3, 1 0 0 0 angka 5. Lalu kita jumlahkan di sini. Dijumlahkan 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1. Kemudian 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 1. Ditambah 0 tambah 0, 1. Nah, di sini nggak ada carrier. Jadi kalau dia, misalnya di sini 1, dia 0 di sini. Tapi simpan 1 di sini, artinya dia ada carrier. Nah, dua-dua angka ini dia tidak ada carrier. Atau carrier-nya sama dengan 0. Berarti dia di sini dikurangin dengan 0011 atau dikurangin 3. Nah, sehingga didapatkan angka seperti ini ya hasilnya 10101011. Kita juga belum mempelajari bagaimana mengurangan pengurangan di dalam bilangan biner, nanti kita akan pelajari minggu depan. Ini adalah 7 10010 10011, ini adalah angka 8. Nah, ini untuk kasus yang tidak ada simpanan desimal atau carrier-nya sama dengan 0. Nah, ini contoh kasus lagi, misalnya 28 tambah 28. Dia, untuk 8 tambah 8-nya nanti akan ada carrier. Jadi 28, ini 0101, 1011 ya. Sekarang 8 tambah 8, ini 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1. 1 tambah 1, 01 simpan sini ya. 1 tambah 1 tambah 1, 111 simpan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0, 1 masuk ke sini. Maka di sini ada carrier. Ini harus 1, 0 ya. Satunya tambah ke sini. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 1. 1, 1. Simpan carrier ke sini, 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Itu ya. 1 tambah 1, 0, 1, 0. Jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, yang ini dia ada carrier-nya, sehingga dia ditambah dengan 0011. Yang ini nggak ada carrier, maka dia dikurang dengan 0011. Hasilnya adalah ini. 1000, 1001. Ini angka 5, ini angka 6. Itu dari penjumlahan dari 28 tambah 28 sama dengan 56. Nah, ini bisa kita aplikasikan di dalam rangkaian digital. Aturan access tree ini ya, kita bikin yang baru saja dulu ya. Nah, jadi misalkan kita punya dua angka yang diwakilin dengan 4 bit yang nanti akan kita masukkan kode access tree. Ya. Dari 4 bit ini kita masukkan dia ke splitter karena nanti penjumlahannya kita lakukan langsung sebanyak 4 bit. Kita masukkan ke splitter masing-masing inputan. Oke. Ini misalnya untuk A. Ini jadi bilangan yang pertama. Kemudian kita copy aja untuk bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua kita letakkan di sini. Misalnya. Nah, lalu untuk penjumlahan kita gunakan di sini operasional aritmetik adder. Ini kita gunakan adder.
Karena nanti bilangan ini ditambah dengan bilangan ini. Nah, adder ini kita setting, dia akan memproses sebanyak 4 bit. Nah, bilangan pertama kita input di sini. Angka yang kedua kita input di sini. Nanti output di sini adalah hasil dari penjumlahan ini dan ini. Outputnya di sini. Dilihat dari outputnya, kalau dia ada carrier, ya, jadi kalau carrier outnya ini dia nanti berharga 1, maka dia akan dijumlahkan dengan 0011. Kalau dia berharga 0, maka dia akan dikurangi dengan 0011. Jadi output dari sini belum bisa kita gunakan. Jadi kita bikin lagi di sini untuk membedakan antara carrier 0 dan carrier 1, kita gunakan multiplexer. Kita gunakan D multiplexer di sini. Di multiplexer ini data bitnya 4 supaya dia bisa kita konekkan ke sini. Nah, Cout-nya dia untuk mengatur ke sini. Jadi kalau dia 0 nanti outputnya di sini, kalau dia 1 outputnya di sini. Nah, kalau carrier out-nya 0, maka dia akan kita kurangin dengan 3. Jadi kita gunakan di sini subtractor. Nah, ini mungkin minggu depan akan kita pelajarin bagaimana rangkaian subtractor itu ya. Ini kita gunakan 4 bit. Lalu kita masukkanlah outputnya, jika 0 dia masuk ke sini. Nah, dia akan dikurangi dengan 3. Untuk mendapatkan angka 3 yang berupa konstanta, kita bikin dia konstanta angka 3 di sini. Kita bikin konstanta angka 3 dengan menggunakan splitter 4 bitwin-nya 4 juga. Oke. Jadi angka 3 itu bit yang pertama 1, bit yang kedua 1. Nah, tapi bit yang ke bit yang ke 0 1, bit yang ke 1 1 ya. Nah, tapi bit yang berikutnya dia 0. Kita letakkan di sini. Oke. Jadi nanti outputnya adalah 0011. Nah, kita subtractorkan ke sini. Kalau dia di sini Cout-nya 0. Sementara kalau dia Cout-nya 1, maka dia akan dijumlahkan. Jumlahkan ke sini. Dijumlah dengan angka 3. Oke. Nah. Jadi kalau dia Cout-nya 0, dia akan lari ke sini. Kalau Cout-nya 1, dia akan lari ke sini. Nah, kemudian karena kita membutuhkan outputnya 1, kita akan gabungkan lagi dia dengan multiplexer di sini ya. Multiplexer data bitnya 4. Oke. Ini input lagi ke sini. Ini input lagi ke sini. Lalu di sini nanti output. Output tetap kita gunakan splitter. Kita ambil dari sini. Boleh seperti ini ya.
ini output. Ini masuk ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Ini selectionnya kita ambil dari sini tadi, jika outputnya 0 maka dia akan terinput dari sini, jika outputnya 1 maka dia terinput dari sini ya. Nah sekarang kita cobakan di perhitungan yang pertama di sini. 0110 0110 ditambah dengan 1000, hasilnya adalah 1011. Jadi dia output yang di sini dia akan tampil di sini. Nah, kalau dia perlu dua digit seperti ini, maka kita perlu rangkaian ini sebanyak dua buah. Dua buah seperti ini ya. Tinggal kita hubungkan output Cout yang di sini ke dalam Cin. Jadi carrier in ke angka digit yang berikutnya. Nah, jadi kalau di sini dia 0111 misalnya angka digit berikutnya 0111, kemudian di sini 1000, outputnya dia di sini adalah salah ya, 0111 0111, di sini 0110. Oke. Outputnya di sini 1010. Ini untuk bit yang atau digit yang pertama, ini untuk digit yang kedua atau digit yang ini untuk satuan, ini puluhan. Kalau nanti ada ratusan kita bikin lagi, satu lagi, ribuan sampai ribuan, kita bikin sampai 40 ribuan berarti kita bikin sampai 5 dan seterusnya. Kita copy paste kan aja, nanti akan didapatkan angkanya berikutnya. Atau kita coba yang berikutnya di sini, yang kasusnya dia carry out-nya ini nanti ada 1. Jadi misalnya 1011. 1011 ditambah 1011. Nah, di sini carry out-nya 1. Maka output di sini dia jadi 1001 ini ya. Lalu digit yang kedua 1010 ditambah 1010, dapatnya 1000 di sini ya, seperti itu. Ini untuk penjumlahan excess tree, tapi nanti kita pelajarin lagi di minggu depan bagaimana rangkaian adder, bagaimana rangkaian subtractor. Atau kalau di sini saya sudah sempat bikin juga, kalau yang lebih lebih kelihatan di sini angka desimalnya ya. Nah, misalnya, tapi ini pun tidak sempurna. Misalnya 3 ditambah 4, atau ini 3 ditambah 4, atau 4 tambah 3 sama dengan 7. Atau misalnya 5 tambah 7, jadi hasilnya di sini 12, misalnya 7 tambah 8, hasilnya di sini 15, seperti itu. Kurang lebih bagaimana prinsip kerja sebuah kalkulator. Oke, nah berikutnya kita pelajarin lagi kode Gray atau sandi Gray. Di dalam sandi Gray seperti di dalam slide, bagaimana mengkonversikan biner ke Gray. Di sini contoh bilangan biner 1011, mau kita konversikan ke Gray.
aturannya seperti ini, untuk bit yang pertama centigrade sama dengan bit yang pertama dari bilangan biner. Jadi karena di sini satu, maka untuk gray-nya juga sama dengan satu. Kemudian bit yang kedua dari centigrade sama dengan exclusive OR dari bit pertama dan bit kedua dari biner. Jadi ini satu di-OR-kan dengan nol, hasilnya juga satu karena satu OR nol itu sama dengan satu. Berikutnya juga seperti itu, ini di exclusive OR-kan dengan satu, satu exclusive OR-kan dengan satu, jadi hasilnya satu juga. Satu exclusive OR satu di sini hasilnya adalah nol karena dia sama ya, jadi nol exclusive OR nol, nol satu exclusive OR satu, satu dia akan berharga satu kalau inputannya berbeda. Oke, begitupun kebalikannya dari gray ke biner. Contohnya kita gunakan yang tadi 1110. Di aturannya bit biner yang pertama sama dengan bit sandi gray yang pertama. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian apabila bit gray kedua 0, bit biner yang kedua sama dengan bit biner yang pertama. Kalau dia di sini 0 berarti di sini 1. Kalau dia di sini 1 maka di sini kebalikan dari bit biner pertama, kebalikan dari 1, maka dia hasilnya adalah 0. Karena ini kebalikan dari sini ya. Nah, begitu berikutnya. Ini 1, berarti kebalikan dari 0, hasilnya adalah 1 ya. Nah, di sini 0, artinya bit yang di sini sama dengan yang di atasnya. Ya. Sama dengan bit yang di atasnya, berarti di sini 1 karena di sini 0. Hasilnya dia satu seperti ini ya. Ini konversi dari gray ke biner. Tapi kita bisa juga bikin dalam bentuk rangkaian digital kurang lebih konversi dari biner ke gray seperti ini ya. Ini misalnya input ya. Ada 4 bit. Outputnya di sini. Oke, ini biner ke gray. Jadi yang ini biner, yang ini gray. Nah, gray yang pertama itu sama dengan biner yang pertama, tinggal hubungkan aja nih ke sini. Gray yang kedua ini sama dengan biner yang pertama di eksklusif OR kan dengan ini. Jadi kita gunakan eksklusif OR. Di sini eksklusif OR-nya ini ya, OR gate. XOR gate, tapi kita bikin kecil saja dengan inputan 2. Ini 2 inputan. Nah. Oke, kita outputkan di sini. Ini yang dimasukkan adalah exclusive OR dari sini dengan dari sini. Kemudian ini kita copy. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini dieksklusifkan dengan bit yang sebelumnya. Oke ya. Naikkan dikit biar rapi. Oke. Nah, jadi kalau di sini 1011 maka outputnya di sini untuk gray-nya 1110. Nah, sekarang bagaimana dari gray ke
biner. Kita copy aja ini. Ini dari tree ke biner. Nah, rangkaiannya ini hanya kita pindahkan inputan dari sini. Kalau tadi degree-nya 1110, ikutin ini ya, 1110, maka outputnya akan sama dengan ini, 101.